Halo guys, ketemu saya lagi dengan Made dari Satonic. Saat ini saya akan memperkenalkan Anda sesuatu yang sangat-sangat menarik. Nggak percaya? Ini dia. Nah, ini. Anda mungkin heran, apakah ini? Ini adalah garter snake atau lebih spesifiknya checkered garter snake. Kenapa disebut checker? Itu disebut papan catur. Ini kan kalau Anda lihat punggungnya dengan sisi-sisinya dengan kotak-kotak mirip dengan kotak catur. Dan dibilang sebagai garter snake. Garter snake ini adalah salah satu jenis ular yang paling gampang dipelihara. Kenapa? Karena dari segi makanan dia bisa makan ikan, ikan katak, dan makan tikus kalau memang perlu. Tapi bagi kita di sini di Indonesia, sungai di mana-mana, sawah di mana-mana, tinggal pergi ke sawah, pergi ke sungai, ambil ikan, ambil katak, udah beres. Jadi nggak perlu pusing-pusing beli tikus atau yang lainnya. Jadi kalau ini adalah jenis albinonya, dimana kalau Anda perhatikan matanya merah dengan kombinasi kulit lavender, purple, kuning, dan sebagainya. Itu sangat menarik sekali ya. Garter snake ini termasuk ukuran ular yang kecil, dimana yang betina bisa tumbuh sampai ukuran 80 cm, sedangkan kalau yang jantan cenderung lebih kecil, sekitar 40-50 cm. Untuk memberikan makan ular ini nggak perlu pusing-pusing atau bingung kan, tinggal Anda ambil mangkok seperti ini, kemudian Anda isi air, Anda masukkan ikan ataupun kotak kecil atau katak kecil, dan biarkan ular di dalam mangkok dan dia akan makan sesukanya. Jadi nggak perlu pusing dan perlu bingung untuk kasih makan. Jadi tinggal ambil mangkok, ambil air, ambil ikan, dan masukkan, makan deh. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini berguna bagi Anda, dan sampai ketemu saya lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.